Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 55 aja sekuarter minggu ini bersama dengan Coach Saleh. Coach para basikal. Macam mana puncanya boleh jadi jurulatih para basikal, dia tanya. Bekas atlet ke? Memang sebelum ni berkecimpung dalam basikal ke, ada kedai basikal ke? Macam mana mula cerita tu? Sebelum ni saya adalah bekas tentera daripada TDM. Jadi saya pernah bawa tim cycling daripada Air Force tu selama setahun. Jadi sebelum tu saya dah imbau dengan tim Continental lah, dengan letua cycling team dengan Coach Joe kan. Daripada start daripada tahun 2006. So dah bawa tim tu sampai 2012. Kemudian dapat apa ni? Offer lah tawaran daripada Coach Joe nak bawa saya ikut bawa tim paracycling. So dia minta saya sebab saya belum belum retire lagi. Jadi dia buat pinjaman lah. MSM buat secondment. Secondment untuk join dengan tim paracycling start daripada 2013 lah saya join. Baik. Buat masa ni ada ke macam kita ni nak tahu Coach Para ni ada selibus-selibus macam mana latihan ini. Kalau able ni banyak kan. Khusus level 1, level 2. Para ni ada ke? Ataupun kesesuaian tu kebiasaanan coach ni? Untuk para cycling ni, dia kursus dia sama dengan able. Level 1, level 2 daripada UCI kan. Yalah. Jadi, kitalah yang kena createkan untuk training atlet. Sebab atlet ni ada yang amputation dan pemotongan kan. Yelah. So bila guna macam gym training tu dia kena guna machine. Jadi training kalau, dia agak berbezalah dengan lah. Kalau yang blind lah tak nampak, takkan kita nak sama macam orang celik kan. Dia balance dia tak ada. Jadi dia ni lah macam dia contoh dekat cycling tu kalau able tu dia boleh guna roller kan. Jadi untuk blind ni dia tak balance. So kita guna trainer. So itu yang kan kita kena create kan dia punya tu. Kemudahan ada. So kita kena gunakan sebaik mungkin lah alatan-alatan yang digunakan. Sebagai seorang coach yang dah lama berkecimpung dalam basikal ini, bagi atlet-atlet kita, atlet para lah terutamanya di luar sana yang mungkin tak tahu di manakah dia nak tunjukkan bakat, di manakah peluang itu boleh didapat, apakah saranan ataupun pandangan sebagai coach ni yang boleh membantu? Mungkin ada anak-anak, rakan-rakan kita, sahabat amdai kita yang cacat dia macam ni, tayar dia macam ni. Dalam basikal, boleh apa semua, mungkin dia blind. Yalah, tiba-tiba naik basikal, takkan nak naik kayu kat rumah je kan. Di mana saluran-saluran yang boleh membantu membina kerjaya bagi atlet para basikal ni? Sekarang ni untuk dalam pertengahan ujung bulan 12 iaitu 13 hari bulan, MSN ada buat untuk pencarian bakat baru. Talent ID lah. Talent ID. Yeah. So benda ni akan dilaksanakan lah untuk dalam bulan depan. Jadi benda ni perkara ni akan dibawa untuk atlet-atlet yang baru yang berminat untuk masuk ke acara basikal. So kita akan kat situ kita akan tengok. Buat tengok dulu kita buat pemilihan. Tengok sesuai yang tersesuai sebab semua kecacatan tu kadang-kadang bukannya semua yang boleh layak untuk masuk basikal. Contoh macam kategori main blind dia kena dua-dua. Betul. Mata dia kena blind. Dia blind pun ada kategori dia B1, B2, B3 kan. Dia pemandangan terhad kan. Yeah. So yang tu kena ada tapisan jugalah daripada dipanggil daripada doktor pakar. So dia kena isi borang apa medical diagnose form tu, MDF tu. Barulah kita tahu dia punya kecacatan. Kalau yang macam fizikal tu secara apa ni kita tengok secara terang-terangan tu macam contoh ada pemotongan kaki tangan tu kita dah boleh tahu dah kategori apa. So mungkin ada dari segi tu dia ada nerve problem yang tu kena doktor pakar yang tentukan dalam tu. Yang baik itu jadikan tauladan, sebaliknya jadikan sepadan. Kita bertemu di waktu dan ketika yang lain insya-Allah. Surah Papan, Tarik Papan. Kita jumpa minggu depan.